Sejeroan itu, dina perayaan Lebaran tahun 2018, okupansi hotel di Kota Bandung ngaronjat 15 tepi ke 20% batan sasari. Okupansi hotel tawaleh ngaronjat saban prepanjang, balukar di wongkon Bandung Raya rea pangjugjugan wisata favorit. Salaku kota wisata nu eueup ku tempat wisata bari hawana seger, Kota Bandung tawaleh jadi pangjugjugan wisatawan utamana dina perayaan Lebaran. Teu aneh upama sajumlah tempat wisata di Kota Bandung teu waleh gege ku wisatawan anu ngamangpaatkeun waktu perena. Jumlah wisatawan anu ngajauh teh ngabalukarkeun okupansi hotel di Kota Bandung milu ngaronjat. Samalah tisaprak saminggu katompernakeun okupansi hotel di Kota Kembang teh ngaronjat 15 tepi ka 20%. Kawas anu karandapan ku salah sahiji hotel bintang 4. Sakumna kamar geus pinuh ku nu mesen. Samalah nu paresen kamar hotel teh rea anu sabulan samemehna ngaliwatan online. Si libur lebaran ini untungnya sih kita full ya sampai nanti setelah H3 lebaran. Peningkatannya berapa persen Ibu diperkirakan? Peningkatannya mungkin bisa sekitar 15-20%. Dianti okupansi anu ngaronjat dina perayaan Lebaran kiwari tarif harga di sakumna hotel di Kota Bandung oge milu ngaronjat timimiti 20 tepi ka 25%. Ngajauhna eta jumlah wisatawan teh di rong lantaran perayaan Lebaran kiwari mareng jeung perayaan barudak sakola. Yuana Kurniawan, Bandung TV.